Gak boleh nonton. Balik. Balik, balik, balik. Gak boleh nyebrang, Bu. Balik. Arahkan balik kanan. Hidrogen no. Minimal sampai situ lah. Belum. Ah. Ini kan lebaran apa? Diduga, Mbak, masih diduga kalau bom baru. Maksudnya? Di dalam bukan bom berarti. Tiba-tiba ada orang datang, narok tas, langsung pergi melambaikan tangan. Sudah kita curiga di situ. Sholat nggak dia, Pak? Nggak sholat. Makanya, ya karena nggak sholat itulah saya curiga. Narok tasnya di mana, Pak? Di luar, di depan pintu masjid. Depan pintu masuk itu? Ya. Saya nggak curiga tadinya kan awalnya. Biasanya kan kejadian begitu orang habis sholat. Tasnya tertinggal. Karena masjid di pinggir jalan saya amanin.
dimasuk ke dalam itu. Begitu saya pulang ke rumah, selesai ngunci pintu masjid, saya setel CCTV. Saya putar CCTV, ternyata itu orang itu datang, posisi kita sedang sholat, narok tas, pergi melambaikan tangan. Ke siapa, Pak? Di situ kecurigaan saya. Ke siapa? Melambaikan tangannya ke mana? Masjidnya. Begitu ke arah kamera CCTV. Enggak ke arah CCTV, ke arah keluar. Ke arah luar. Iya, mau pulang. Bapak sempat periksa tasnya? Saya enggak berani, cuman mindahin aja. Ciri-ciri orangnya kayak mana, Pak? Ciri-cirinya ya rambutnya, badan sedang, kurang lebih setengah umur lah. Berapa orang? Satu orang. Pakai baju warna apa itu, Pak? Pakai baju warna hitam-hitam kelabu gitu ya. Pakai topi. Pakai celana jin itu, terus pergi aja dia. Terus kami lapor kepada yang berwenang, kepada Pak Ketua Masjid, terus lapor sama Babin Kantikmasnya, itulah terus ditangani. Siapa nama kita, Pak? Kronologisnya saya Pak Toto. Toto ya, Pak? Usia, Pak? Pengurus masjid, Pak? Iya. Usia berapa? Kurang lebih, saya usianya 47. 47? Oleh pemiliknya, yang kemungkinan juga pemiliknya lupa, namun kita sebagai kepolisian tetap waspada dan tidak mau terkecoh, kita tidak mau underestimate, sehingga kita tetap melakukan upaya-upaya sesuai dengan SOP. Kita cek CCTV dan memang orangnya meninggalkan begitu saja, sehingga kita lakukan BKO, mintakan BKO dari Jibom ke Gana Brimob untuk melaksanakan SOP terhadap barang-barang yang diduga. Tapi hasil pengecekan, barang-barang itu hanya berisi pakaian, ada pisau dapur, dan juga ada gunting, ada sarung, kacamata, dan alas tempat tidur, alas tikar. Bang, itu sengaja ditinggal atau gimana, Bang? Kalau melihat dari SOP, memang orangnya sengaja menaruh, dan setelah itu orangnya pergi. Diduga orangnya lupa, karena kalau bisa dilihat itu adalah bekal dia. Setengah lima pagi. Berarti sengaja atau tidak sengaja itu, Pak? Ya kalau pada saat naruhnya sengaja, tetapi mungkin setelah itu dia lupa untuk mengambil lagi. Apa itu CCTV dia sempat melambaikan tangan? Untuk CCTV memang dia sempat melambaikan tangan, itu ada CCTV, tetapi kan